Channel aku ini Cia. Buat kalian yang berdatang di YouTube channel ini, kenalin nama aku Cia. Dan sekarang aku lagi ada di Gildak. Kalian pasti tahu dong Gildak itu punya siapa. Ya, punyanya Kak Jovi Adiguna. Jadi aku seneng banget Gildak sekarang udah buka di Bogor dan aku langsung cus ke tempatnya. Di sini aku udah pesen menu bestsellernya mereka. Jadi aku cuman pesen menu bestsellernya aja. Soalnya aku pengen tahu andalan Gildak itu kayak apa sih. Dan ini tuh tempatnya cakep banget. Nanti kalian bisa lihat aja di videonya tempatnya itu kayak gimana, sebersih dan seestetik apa. Dan buat kalian yang penasaran sama menu-menunya Gildak, stay tune terus. Guys, di sini aku udah pesen dua menunya mereka. Yang pertama itu Itaewon Chicken aku pilih rasa yang fried noodle, rasa mie goreng level 2. Di sini tuh levelnya ada 0 sampai 3. Jadi aku pesen level 2 dan aku pesen Busan Opoki Gochujang. Dan aku minumnya Gildak Cha. Ini dia. Gak kelihatan ya? Udah minum aja dulu. Ini dia menu yang pertama. Ini tuh namanya Itaewon Chicken. Nah, kalian bisa lihat gak sih? Lucu ya packagingnya ya. Aku suka deh. Ini tuh jadi konsepnya kayak jajanan Korea gitu loh guys. Jajanan pinggir jalan yang ada di Korea gitu. Ini aku pesennya yang level 2. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy banget. Dan ayamnya itu loh juicy banget. Kak Jovi pinter banget sih. Ayamnya juicy, terus luarnya itu garing, crispy. Pertama kali makan itu nggak ngeh itu rasa mie goreng sih. Lebih mirip itu loh, kalau kita beli mie kremes itu loh bumbunya nah kayak gitu. Tapi level 2 nya nggak pedes ya? Kurang, tuh gitu aku pesen level 3. Ini enak banget sih. Oke, kita ke menu yang kedua, namanya Busan Opoki. Aku pesen sausnya yang rasa gochujang. Kalian bisa lihat sausnya itu loh, kental banget. Ini sih kayaknya enak dari wanginya. Kita cobain ya. Rasa gochujangnya tuh strong, kerasa dan duh enak banget sih. Aku tuh beberapa kali beli kayak topoki kayak gini di e-commerce gitu kurang puas sama sausnya. Dan sekarang aku nyobain di Gildak, ini baru aku suka sausnya. Sekarang kita cobain topokinya. Lihat. Oh.
chewy banget. Ada yang masak topok itu sampai bener-bener lembek. Hmm. Itu gak enak tuh. Tapi ini masaknya pas banget. Jadi masih kenyal-kenyal gitu. Tapi gak keras. Juga dapat omboknya. Pengalaman aku beli di e-commerce itu, omboknya itu gak kerasa ikannya. Sekarang kita coba yang ini. Enak. Ikannya kerasa banget. Ini enak banget sih, duh. Ini kayaknya ribet ya. Ini enak kayaknya. Ayam yang tadi cocok ke sini. Men, kalau di Korea tuh kan kayak gini. Jadi kalau di street food gitu, jajanannya tuh harus dicelup-celupin gini ke saus topokinya. Kok ribet. Oh my goodness. Gila sih ini. Itaewon chicken-nya itu jadi kan udah lama ya ditaruh di sini. Tapi kriuk-kriuknya itu masih gitu loh. Dan udah dicelupin ke sausnya itu enggak berkurang sama sekali kriuknya. Ih, jago banget sih Kak itu, Kak Jovi, serius. Serius enak guys, beneran deh. Lihat omboknya aja gendut-gendut gini coba. Ini ikannya kerasa sih, beneran kerasa. Udah sia-sia jauh-jauh datang ke sini. Lebay. Ini sih, ini the best. Ini tuh dada ayam, tapi kok bisa empuk kayak gini? Gimana Kak Jovi, kok bisa? Ini enak banget sih. Tuh, kriuk sampai gigit terakhir. Sumpah deh, gak ngerti. Dan kenapa makanan enakku cepat habisnya? Enak banget sih. Oke guys, makanan aku udah habis. Dan aku senang banget bisa datang ke Gildak. Entah untuk keberapa kali aku bilang aku senang banget bisa datang ke Gildak. Dan buat kalian yang kepo sama Gildak, kalian bisa lihat Instagramnya atau follow Instagramnya di @gildak.id. Ini punyanya Kak Jovi Adiguna. Dan nanti aku mau nunjukin ke kalian di sebelah sana tuh, kalian tuh bisa foto booth gitu. Karena itu tempatnya Instagramable banget buat kalian yang mau foto-foto di sini. Makan enak juga, khas ke Korea-Koreaan. Cocok banget tempatnya. Jadi sebelum closing, nanti aku bakal nunjukin foto booth-nya itu kayak apa. So, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bantu channel aku supaya jadi lebih berkembang lagi. Dan stay healthy, stay positif. Bye-bye! Oh.